Halo guys, kembali lagi bersama gue di channel Willy Maykun. Hari ini gue bakal membuat konten lagi atau video lagi. Yang kali ini adalah video yang pastinya kalian tunggu-tunggu dan pastinya gue gemes gitu untuk membuat video ini gitu. Yang kira-kira video apa tuh? Iya bener banget, ada top opening anime 2021 versi gue. Jadi ya, sebelumnya gue sudah buat ending anime 2021 ada di sini. Dan ya, pemenangnya dulu pemenangnya siapa ya? Pemenangnya itu kalau nggak salah ReZero Hashimoto Isekai Seikatsu Season 2. Jadi gua memutuskan untuk ending terbaik ada ReZero. Nah, kira-kira opening terbaik versi gua ini apa gitu. Karena jujur di tahun ini mempunyai apa ya? Mempunyai keunikannya masing-masing gitu. Ada 30 opening anime. Karena sebelumnya di ending gue ada 25, karena gue merasa bahwa opening ini kan banyak yang bagus, makanya gue tambah 5 jadi 30. Dan pastinya gue punya kriteria penilaian sendiri, ya sama seperti kriteria gue sebelumnya, dimana ada lagu, yang pasti gue bakal utamain lagu, yang kedua ada visual, yang ketiga adalah pendapat pribadi gue. Jadi ketika pendapat pribadi gue berkata bahwa ketika ada lagu sama visual yang gak nyambung, maka otomatis gak bakal gue pilih. Begitu juga dengan visual yang bagus, tapi lagunya tidak nyambung. Kurang lebih seperti itu. Dan ya, langsung aja. Oh iya, mungkin ada satu pertanyaan yang mungkin teman-teman pengen tahu juga gitu. Bang, kenapa lu harus review gitu? Kenapa lu nggak taruh aja, lu tempel aja opening yang lu suka gitu? Karena gini, men. Gua tuh reactor, men. Maksudnya gua tuh cuman reaktor aja gitu. Jadi kadang gue punya sesuatu penilaian yang menurut gue itu perlu gue jelasin gitu di openingnya. Makanya kadang itu perlu gitu untuk gue lakuin gitu. Dan ini udah tidak perlu menunggu lama lagi, langsung aja kita melihat 30 opening terbaik versi gue. Let's go. Oke, jadi langsung saja untuk opening anime apa yang pantas dari posisi ke 30 sampai 21 versi gue. Dan inilah dia. Nah, jadi itulah dia alasan gua memasukkan anime ini masuk ke 30 sampai 21. Jadi summer paling mendominasi sih di posisi ini. Jadi ada 4 summer, ada 2 winter, 2 spring dan 1 fall. Jadi ya, di situ ada Haeyon, gua suka banget dan Haeyon menurut gua salah satu anime yang paling underrated. Untuk musim summer kemarin di situ juga ada Genjutsu, gua ngikutin banget dan di situ gua nggak bosen-bosennya untuk apa ya bahasanya ya untuk ngikutin openingnya, jadi makanya gua nggak pernah skip kalau gua reaction. Di situ juga ada Kakegi Sojo ya, walaupun nggak ada gua reaction tapi ya jadi gua suka banget dengan animenya, gua nonton, gua bener-bener nonton, gua enjoyable banget untuk gua tonton dan openingnya bener-bener sangat apa ya beda aja gitu, apa namanya, paling beda lah, maksudnya paling beda dari selama ini gue dengar gitu. Jadi happening banget. Dan yang terakhir Tsukimichi ini sih men, jadi
Tsukimichi ini gue punya penilaian spesial sih. Jadi kayak kenapa sih akhirnya gue masukin Tsukimichi? Jadi memang Tsukimichi itu gue nggak tahu apakah Tsukimichi ini apa sih bahasanya, band ini baru apa enggak. Tapi gue ngeliat ini sesuatu yang fresh sih menurut gue untuk anime ini, karena ngebeat gue suka banget. Jadi awalnya kan na 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 atau wah na 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 Sumpah sih itu keren banget. Jadi apa, gak duga aja gitu ternyata musiknya tuh bahkan seperti itu. Ya mungkin itu aja dari posisi 30 sampai 21, karena di situ juga ada beberapa anime seperti Komode Suga Nanika, terus juga ada Mashiro no Oto, terus juga ada Taisho Otome ada 86, dan juga ada Yakusoku no Neverland. Yang menurut gua walaupun animenya parah, tapi gua nggak bisa bohong bahwa opening mereka terbaik menurut gua. Jadi itulah alasan kenapa mereka pantas masuk ke posisi 30 sampai 21. Oke, sekarang masuk ke posisi 20 sampai 11. Nah, kira-kira anime apa yang pantas masuk ke 20 sampai 11, dan inilah dia. Ya, jadi itulah dia alasan gua memilih anime ini masuk 20 sampai 11, dan di posisi ini paling banyak adalah di musim winter. Jadi di situ ada Horimiya, ada Dr. Stone, Mushoku Tensei dan Beastar. Jadi ada 4 anime dari winter. Spring 3, Summer 1, Fall 2. Jadi ya menurut gua untuk posisi sini emang winter paling deserve it sih. Jadi karena di situ gue melihat ada Horimiya, memang openingnya enak banget. Terus juga ada Higehiro ya, Higehiro. Itu kalau nggak salah, yang ini siapa ya? Gue lupa Higehiro. Pokoknya nyanyi Jakuchara juga sih. Lupa gue. Bandnya gue lupa gue. Pokoknya yang dia nyanyi Jakuchara juga gitu. Menurut gue the best. Itu gue suka. Oh iya, Zombieland Saga juga the best menurut gue. Jadi ada beberapa channel yang memang nggak include, ibaratnya nggak include 50 besar ini untuk masukkan Zombieland Saga. Gue juga bingung gitu, kenapa channel mereka tidak masukkan Zombieland Saga. Menurut gue opening ini tuh beda aja gitu loh dibanding yang season 1. Jujur gue lebih suka season 2 nya dibanding season 1 nya gitu. Jadi lebih apa ya, lebih enak aja gitu untuk dilihat, dan lagunya itu pasti funky banget yang gue suka gitu. Jadi itu sih kenapa mereka tidak memasukkan, yaitu itu selera mereka lah. Itu sama aja kayak ketika kenapa gue masukin Zombieland Saga ini, karena selera gue kurang lebih seperti itu. Dan juga ada Shinigami Bocchan, ya mungkin ini jadi perdebatan kenapa gue akhirnya masukin Shinigami Bocchan, karena yang lu tahu bahwa tetap lagu mereka terbaik Mangetsu apa judulnya gue lupa ya, Mangetsu apa gitu. Jadi gue tidak pernah skip opening Shinigami Bocchan. Jadi ketika gue reaction, pasti gue kalau nggak joget-joget sendiri, kalau nggak gue asik-asik sendiri. Karena lagu enak banget, men. Jadi terlepas dari
desain mereka yang 3D, ya you know lah, mungkin ada beberapa orang yang tidak suka 3D, tapi kalau menurut gue fan-fan aja gitu. Jadi menurut gue Shinigami Bocchan ini openingnya menurut gue the best. Terus juga ada Seikai Seiko, ya you know lah. Jadi ketika gue pertama kali denger di episode 1 ada video orang mas upin channel gue, ada guanya di situ, dan di situ kayak yang lain pada diem, pokoknya pada diem lah, pokoknya kayak masih nerka-nerka gitu. Gue juga sendiri gitu, kesannya kan kayak, bang lu kayaknya settingan banget sih, kenapa lu bisa, lu kayak tak udah tahu lagunya, men ini lagunya enak banget men, ini easy listening banget gitu, kenapa Seikai Seiko ini bisa se easy listening gini gitu. Jadi kayak kita tuh tahu gitu loh, ini mereka nadanya bakal gimana, nadanya bakal gimana, jadi kayak gampang ketebak aja gitu. Makanya gue suka gitu dengan Seikai Seiko gitu openingnya. Dan ya yang terakhir ada Blue Period. Ya untuk Blue Period memang menurut gue anime ini adalah salah satu soul terbaik menurut gue di Fall. Jadi ya soul terbaik di Fall. Dan di situ gue melihat openingnya dari Everblue itu enak banget sih, apalagi pas masuk ref ya gitu kan. Awalnya kan gue kayak nah, gue nungguin tuh ini ref-nya bakal gimana nih. Jadi kayak oke lah chorusnya masih aman, chorusnya masih untuk enak gue denger. Tapi ketika masuk ref gue enak banget itu, langsung gue kayak ya gue joget-joget sendiri. Terus kayak ini cocok sih kalau misalkan ketika lu sambil gambar atau lu sambil berimajinasi, itu menurut gue lagu ini sangat cocok gitu untuk kalian makan ibaratnya gitu. Dan itulah dari anime yang gue sebut, mereka pantas, dan itulah kenapa anime tersebut pantas masuk ke posisi ke-20 sampai 11. Oke, sekarang masuk ke posisi 10 sampai 6. Dan ya, ini menurut gue salah satu pilihan yang paling terberat menurut gue di kali ini. Karena ketika gue memilih 30 sampai 11, ya bisa lah. Maksudnya nggak perlu gue lama-lama gitu untuk gue tentuin gitu. Tapi kalau misalkan 10 sampai 1 ini gitu, menurut gue ini sangat berat. Karena apa ya, bagus-bagus dan pastinya poin mereka tipis-tipis gitu. Dan ya, ya udah, langsung aja dari posisi ke 10 sampai 6 kita, dan inilah dia posisi 10 sampai 6. Ya, jadi di situ ada 4 anime fall dan 1 anime spring. Ya, spring. Oh iya, spring. Ya. Gue suka gitu. Gue suka dengan opening ini. Gue kayak ngerasa tersihir dengan opening ini gitu. Makanya kayak ya menurut gue sangat deserve it banget kalau misalkan Koikimo ini pantas masuk 10 besar. Ketika gue melihat anime ini, gue tidak tahu anime apa gitu. Maksudnya gue nggak tahu ceritanya bakal apa. Terus gue kayak tidak punya niatan untuk punya anime, tidak punya niatan anime. Gue tidak punya niatan untuk menonton anime ini gitu. Ketika gue dengar openingnya dan ternyata itu bagus, biasanya anime bakal gue tonton gitu. Jadi ya gue suka banget untuk opening Koikimo. Dan di situ sisanya Vol Tak OP, ya udahlah rajanya menurut gue. Jadi Mafu-mafu best. Jadi gue suka karena gue kalau desain sih desain kalau animasi udahlah, pokoknya mereka nomor wahid. Karena menurut gue Mapaman Metos ini benar-benar sangat perfect banget untuk ngebuat opening ini, dan lagunya juga enak, gue suka Supercell and Mafu-mafu ya yeah. Terus Kaiseko Ojo juga gue enak banget. Gue nggak tahu, mungkin ini first time gue sih ngedenger penyanyi Juna,
ya gue baru pertama kali denger penyanyi yang bernama Juna gitu, dan dia membawakan lagu ini sangat perfect banget menurut gue. Jadi gue suka banget dengan Keisuke Ojo openingnya, dan itu benar-benar sangat earworm banget, benar-benar terngiang-ngiang sampai sekarang. Dan apa lagi ya, Demon Slayer ya, siapa sih yang nggak tahu Mbak Lisa? Mbak Lisa itu menurut gue the best man. Jadi menurut gue the best, itu benar-benar gue suka banget dengan Mbak Lisa gitu untuk opening kali ini. Dan ya pokoknya kalau kalau soal animasi udahlah gak usah didebatin lah, mereka yang terbaik menurut gue di fall untuk openingnya gitu. Dan satu lagi yang pasti anime 86 ya, 86. Nah ini jadi 86 opening 1 ada di posisi ke-21. Jadi 86 di opening 86 opening kedua ada di posisi ke-6. Jadi menurut gue emang sangat bad, sangat deserved banget sih untuk opening 86. Karena apa ya? Mungkin gue lebih nyaman sih dengan lagu yang ini gitu. Jadi opening ini emang sebenarnya sih nadanya sama aja gitu. Jadi kayak yang satu kayak semangat, yang kedua lebih semangat gitu maksudnya. Jadi kayak sebenarnya sama aja sih, cuman gue kayak melihat perbedaan yang jauh banget sih menurut gue. Jadi kayak opening satu kan kayak apa sih, actionnya tuh lebih banyak ibaratnya kan, ya kan, actionnya lebih banyak gitu. Nah tapi kalau di opening 2 ini kayak gue kayak mendapatkan sesuatu yang romantik lah menurut gue. Jadi kayak ketika liat di ending, gue ngeliat aduh itu scene bakal ketemu Lena sih menurut gue. Jadi di apa di core ini gitu. Tapi gue nggak tahu sih karena kan gue nggak baca manganya, tapi kayak gue ngeliat di openingnya tuh sangat banget. Jadi kayak gemes sendiri gitu gue kalau misalkan ngeliat opening ini gitu. Dan ya ini salah satu playlist gue juga sih maksudnya. Jadi kayak gue bakal selalu dengerin lagu ini kalau ketika gue lagi galau atau gue lagi butuh motivasi. Jadi ini adalah lagu yang pas gitu untuk gue dengarkan gitu untuk opening ini gitu. Untuk opening ini. Jadi itulah yang membuat semua anime yang gue sebut tadi pantas masuk ke posisi ke-10 sampai 6. Oke, lanjut dari posisi 5 sampai 2, dan ini menurut gue sudah masuk ke posisi sudah mau mendekati puncaknya di posisi 1, dan nanti bakal gue kasih treatment khusus untuk posisi satunya. Dan ini benar-benar sangat berat sih menurut gue. Jadi udah bukan main beda 1 poin aja, tapi udah koma. Jadi 99,1 atau 99,2 istilahnya seperti itu. Jadi memang ini sangat sulit banget, tapi gue harus akui bahwa inilah yang terbaik gitu untuk menempati posisi ini. Kira-kira anime apa yang pantas masuk posisi 5 sampai 2, dan inilah dia. Jadi inilah dia anime dari 5 sampai 2. Jadi di situ ada 2 winter, spring tidak ada, summer 1 dan fall 1. Jadi ini benar-benar sangat enggak diduga sih. Maksudnya enggak diduga gitu. Jadi winter ini masih mendominasi menurut gue. Jadi untuk ReZero dibawakan oleh Mbak Mayu, memang menurut gue ini pace-nya sangat cepet banget gitu. Gue suka banget. Pokoknya gitu, tuh sumpah sih itu keren banget sih. Jadi kayak jadi itu cepet banget sih. Kayak gue hype banget gitu loh. Dan beberapa teman gue juga yang reaction dari ReZero juga sangat hype banget gitu kan untuk dengerin lagu dari Mbak Mayu ini. Jadi memang ini penantian panjang sih, penantian panjang ketika akhirnya Mbak Mayu comeback dengan lagunya, dan openingnya juga baru muncul di episode 19 gitu, yang udah mau beres gitu di episode 24 gitu kan. 24 gitu. Jadi itu, jadi memang ReZero menurut gue sangat deserved banget sih. Dimana
animasinya keren dan pastinya lagu sangat top lah pokoknya. Jujutsu ya menurut gue untuk lagu ya jujur sih gue emang gue lebih prefer ke Kakai Kitan walaupun Uya Extended itu menurut gue cukup bagus juga. Tapi kalau untuk animasi jujur gue megang emang opening 2 nya benar terbaik banget. Jadi kita tuh benar dimanjain banget dengan pertarungan Itadori Todo versus Hanami. Terus juga apa namanya ada beberapa scene-scene yang menurut gue cukup penting gitu kayak apa namanya si Gojo bawa bunga, terus Nanami jalan, terus Mahito nyengir, terus ada Sukuna juga, terus ada apa Panda ngomong sama kepala sekolahnya. Dan tapi ini ada satu scene yang menurut gue nggak penting tapi menurut gue ini masuk akal. Jadi ketika ada semut yang makan kue, jadi memang gue pikir ya itu cuma tempelan aja menurut gue, itu cuma tempelan doang gitu. Ternyata itu dibahas ketika di episode 21, ya 21, ketika sekolah Jujutsu di episode sekolah Jujutsu, ya pokoknya sekolahnya Itadori versus sekolahnya Todo itu bertarung untuk memperebutkan siapa pemenangnya gitu dan dengan melalui pertandingan kasti gitu. Jadi ketika Gojo jalan dan ternyata dia tidak menginjak semutnya gitu, jadi jalannya ngambang. Itu jadi ada hubungannya men, opening yang mereka bawakan dengan animasi ternyata ada gitu. The best menurut gue, jadi gue pikir itu cuma, ya udah cuma pajangan aja, gue taruh gitu opening adegan-adegan yang menurut gue lengkapin aja gitu. Untuk biar mempercantik aja lah gitu loh, untuk opening gitu. Ternyata memang ada hubungannya dengan ceritanya gitu. Sumpah tuh keren banget. Jadi hal-hal yang nggak menurut gue nggak perlu itu dimasukin tuh untuk apa ya? Untuk diperjelas untuk di animenya gitu. Gue suka. Dan opening selanjutnya yaitu opening Kobayashi. Yang menurut gue Kobayashi ini menurut gue yang apa ya? Yang kayak nggak nyangka sih. Menurut gue nggak nyangka kenapa gue bisa masukin Kobayashi di 5 besar gitu loh. Kenapa gitu? Kenapa gue bisa masukin 5 besar? Karena mungkin satu, mungkin gue udah rindu banget sih sama garapan KyoAni gitu. Walaupun memang gue nggak ngikutin anime. Maksudnya gue nggak ngikutin animenya, tapi gue akhirnya bisa maraton gitu, maraton di tahun ini gitu. Dan ya opening itu enak banget men, sumpah. Kan gue kan emang walaupun dikata nggak ikutin animenya, tapi sebenarnya kan gue ikutin openingnya gitu. Jadi opening pertama yang Kobayashi kan na 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 na, itu kan enak tuh. Menurut gue itu menurut gue sangat memorable banget kan, yang ketika Lokwa sampai gini-gini kan, wah itu. Nah itu kalau misalkan di season ini, di season ini itu Ilulu yang paling dominasi gitu. Jadi kayak apa sih namanya? The best aja gitu, kayak funky banget. Na 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 na. Apalagi pas Toru sama siapa namanya? Aduh, gue lupa tuh yang rambutnya bondol itu. Emma gitu. Itu sumpah sih, itu kayak ngerap-ngerap gitu. Aduh, sumpah keren banget sih. Terus pas di Reve juga enak banget. Bener banget apa ya? Beda aja lah dibanding season sebelumnya gitu. Yang lebih funky. Gue suka banget. Terus jadi playlist gue juga. Yang nyanyi Mbak Fana juga gak salah ya, nyanyi Mbak Fana juga. Ya pokoknya the best banget lah untuk Kobayashi yang sangat mantas lah masuk ke 5 besar versi gua gitu. Dan next ada opening dari Komi. Ya ini menurut gua salah satu yang terbaik sih default. Jadi karena memang default terbaik, ya menurut gua tidak salahnya dong kalau misalnya Komi masuk, gua masukin di 5 besar. Jadi memang na. Itu kenapa sih kepikiran gitu loh? Maksudnya kenapa sih kepikiran bikin nada yang kayak gini gitu loh. Bikin nada yang dimana orang itu gampang untuk denger gitu loh. Jadi kayak aduh, sumpah sih. Gua teman gua yang enggak tahu lagu Komi jadi tahu. Jadi orang-orang yang enggak tahu anime Komi jadi tahu. Jadi makanya ini benar-benar apa ya? Sangat heartwarming sih. Ya pokoknya kayak sangat funky banget juga, sangat enak banget, pop banget lah, ibarat pop banget dan enak aja gitu untuk dengerin. Jadi kayak gue dengerin beberapa kali juga gak akan bosan gitu. Tapi untuk grafisnya juga ini menurut gue total banget sih. jadi ada orang yang bilang kayak kok Komi sampai loncat-loncat apa Komi loncat kayak dari
apa tangga aja udah kayak loncat dari awan gitu kan. Jadi menurut gue kayak menurut gue kayak ini perfect banget sih. Mungkin ke orang lain mungkin bilangnya kayak lebay atau apa gitu, tapi menurut gue ini sangat-sangat perfect banget gitu. Jadi kayak di apa salah satu animasi yang paling total. Jadi di mana Komi ini punya kebebasan atau punya sesuatu hal yang ia raih gitu. Jadi ketika bertemu dengan teman-temannya itu, jadi gue senang banget sih dengan penggambaran opening ini, di mana ya pokoknya Komi itu puas banget lah, pokoknya Komi itu rasanya puas banget itu bertemu dengan teman-temannya itu. Gue dia tuh happy gitu, dia tuh happy banget punya teman dengan segala kekurangannya. Jadi makanya banyak orang yang suka dengan Komi gitu. Dan ya Kobayashi, Re:Zero, Jujutsu Kaisen dan Komi sangat pantas mengisi posisi 5 sampai 2. Oke, jadi tinggal posisi 1 kita. Ada yang bisa nebak posisi 1 kita apa? Gua kasih waktu 5 detik untuk berpikir. 5, 4, 3, 2, 1. Dan inilah dia posisi 1 versi gua. Ya, selamat buat Vivi Floret Isong yang memang menurut gua sangat terbaik di 2021 versi gua. Jadi si My Pleasure itu sumpah sih, itu lagunya itu enak banget itu sumpah, itu lagunya itu gimana ya gue jelasin. Jadi kayak itu nggak ngerti lagi gue. apalagi apa namanya transisi animasinya sih sumpah tuh keren banget, with bener-bener total banget sih untuk anime ini, karena memang anime ini dikerjakan 5 tahun dan gue yakin openingnya pun juga nggak sembarangan gitu mereka taruh gitu. Jadi mereka tuh masuk nah jadi kan TV kan gini-gini kan, nggak ada gerakannya lah pokoknya. Gue lupa lah gerakannya gitu lah, itu masuk lah pokoknya, itu tuh cocok banget. Terus kegiatan Vivi sehari-hari bersama dengan Matsumoto, terus juga dilanjut dengan pemandangan dunianya singularity, dunia singularity juga, terus bersama dengan manusia lainnya, terus juga ada pemandang sosok teman-temannya juga kayak Operia, ada Estella juga, banyak sih pokoknya, atau Grace juga gitu. Jadi keren pokoknya keren banget. Apalagi pas gue sukanya juga bagian steaknya tuh bener-bener keren banget. Itu satu, lagunya enak. Kedua, Vivi adalah penyanyi, jadi makanya menurut gue cocok banget, bener-bener cocok banget, perfect, pokoknya udah di atas perfect lah apalah gitu, pokoknya udah keren banget, gue suka banget gitu. With ini total banget lah untuk opening TV ini. Oke, jadi itulah 30 opening terbaik versi gue, dan gue cuma ucapkan selamat sekali lagi buat Vivi Floret Isong menjadi opening terbaik versi gue, karena gue sebagai pencinta opening sangat happy banget di 2021 ini, karena benar-benar sangat bagus, sangat potensial, gue suka semua, tidak ada yang gak gue suka, semuanya gue suka. Bahkan anime X Arm aja itu openingnya bagus banget menurut gue. Jadi memang gak masuk 30 aja menurut gue, versi gue gitu. Jadi ya 2021 benar-benar the best, gue suka banget, thumbs up. Oke, itu aja review opening anime 2021 versi gue. Pasti jangan lupa subscribe dan isi komentar kira-kira anime winter apa lagi yang kalian harus tunggu bahas, karena gue masih banget sangat butuh bantuan dari kalian untuk meyakinkan gue untuk kira-kira anime winter apa yang pantas atau untuk kalian ingin gue rekomend untuk buat react. Dan jangan lupa like kalau suka, kalau nggak suka tinggal dislike aja, dan jangan lonceng notifikasinya agar lo tidak ketinggalan video dari gue. Dan sampai bertemu lagi di musim winter 2022, dan bye.